Assalamualaikum, semangat pagi. Materi sosiologi kelas 10 dengan pokok bahasan individu, kelompok, dan hubungan sosial. Bersama saya, Gusti Dewi Mona Lisa Ramlan Esos. Apakah itu individu? Individu adalah unit terkecil pembentuk masyarakat yang memiliki ciri atau keunikan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Misalnya profesi guru. Apakah identitas? Identitas adalah konsep diri yang merupakan cerminan atau refleksi diri yang berasal dari diri sendiri dan persepsi orang lain terhadap diri kita. Identitas individu adalah identitas atau jati diri yang dimiliki seseorang yang ia dapat sejak lahir maupun dari proses interaksi dengan yang lain. Di sini dicontohkan seorang guru sosiologi. Pembentukan identitas individu dipengaruhi oleh dua faktor. Satu, faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam individu, yaitu faktor biologis, misalnya golongan darah. Dua, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu. Pertama, faktor kelompok, misalnya seorang guru. Dua, faktor geografis atau lingkungan fisik dengan mata pencaharian bersawah. Tiga, faktor kebudayaan, misalnya hasil kesenian, kain ulos. Terima kasih, sampai bertemu dengan materi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!